Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deros Auto. Teman-teman, terima kasih yang sudah stay, yang sudah menonton dan mendengarkan di Deros Auto. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi khususnya di bidang otomotif dan seputar informasi yang lain. Bersama saya Mang Kebot. Halo. Nah, kumaha nama Mang Kebot? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini senior saya, namanya Mang Kebot. Bener gak? Betulan kita lagi di Namiro Mobil ya. Mang Namiro Kebot. Mobil. Kita mau review stoknya beberapa unit. Betul. Stok Namiro Mobil. Stok-stok yang akan saya review bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Atau barangkali sekedar informasi aja ya. Betul, betul. Nah, silakan di review satu persatu Pak Dedi. Nah, ini Mang Kebot. Ini ada Siti tipe E. Tipe E tahun berapa nih Pak Dedi? Tipe Matic. Eh, Mang Kebot. Oh iya, tipe E tahun berapa ini, Din? Tahun berapa? Tahun 2010 Mang Kebot. 2010. Ini kalau nggak salah plat nomornya daerah Bekasi. Berplat ganjil, pajaknya di bulan Mei. Tahun 2010 tipe E Matic ya Mang Kebot. Betul, betul. Untuk harganya 135 juta masih bisa nego Mang Kebot. Masih bisa nego. Datang aja hadir ke sini. Nah, harga yang kami sebutkan harga terjangkau. Baru open price ya. Betul, betul. Pokoknya teman-teman ada pengajuan angka, ada pengajuan harga, info aja ke saya atau Mang Kebot. Betul. Mang Kebot, nomor telepon Mang Kebot tolong disebutin. Siap. Boleh buat Kang Dedi, hopeng saya nih kita lagi cari cuan. 08777112 1304. Nah, kalau enggak mampir ke blok A5 nomor 18 Namiro Mobil dengan Mang Kebot ya. Dengan Bang Kebot, ditunggu teman-teman. Pokoknya pagi ada ya Mang Kebot. Ada, saya stay di sini sampai maghrib. Sampai malam. Sampai bisa. Malam, kadang sampai jam 8 jam 9. Subuh bisa? Subuh enggak, kita enggak. Sholat subuh. Sholat subuh teman-teman. Jadi silakan. Khusus sholat subuh. Beliau sholat subuh. Silakan di review lagi. Okay. Pak Dedi, Avanza. Nah, ini Mang Kebot yang tipe City ini DP 25 juta Mang Kebot. Betul. Angsurannya 3,8. Betul, masih bisa dinego. Pokoknya DP 25 ini baru open price. Betul. Baru open yang kita buka. Pokoknya kalau ada pengajuan angka, pengajuan harga bisa langsung hubungin Mang Kebot. Mang Kebot atau Pak Dedi di Japri aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ya teman-teman, ajuin aja angkanya. Mudah-mudahan jodoh buat teman-teman. Amin, amin, amin. Itu ya Mang Kebot ya. Betul. Oke, selanjutnya Mang Kebot. Ini Avanza Pelos. Avanza Pelos. Matic 2015 ya. Avanza Pelos 2015. Betul. Berplat ganjil, alamat Tangerang Kabupaten. Betul. Ya teman-teman, berplat ganjil, pajaknya di bulan 5, Mang Kebot kilometernya masih sangat rendah loh. Betul. Kilometernya ini baru mencapai 66.000, yang saya lihat di mobil ini 66.000 kilometernya. Bertransmisi otomatik, warna hitam ya, atas nama perorangan. Open price-nya di 145 Mang Kebot. Bisa digoyang. Bisa digoyang. Kalau memang teman-teman atau konsumen ada yang minat, datang. Betul. Aja ke Namiro Mobil, ditunggu. Untuk harga ini kan kita pengajuan. Baru pengajuan. Betul. Kalau teman-teman ada yang nawar, keluarin aja angkanya. Bisa. Telepon ke saya atau Mang Kebot. Betul. Gitu. Untuk DP di DP 20 juta, angsuran 4,5 kali 47 bulan. Jangan bilang mahal ya, ini kan baru open price. Gitu ya Mang Kebot ya? Yeah. Datang aja ke Namiro Mobil. Oke, selanjutnya nih Mang Kebot, ini ada R3. R3 tahun 2012. 13. Tahun 2013 bertransmisi otomatis tipe GL. GX, sorry. R3 tipe GX tahun 2013 warna merah, plat ganjil, pajaknya Agustus panjang tahun depan, alamatnya Tangerang Kota. Kilometernya masih 61 ribuan. Betul, betul. Nah, atas nama perorangan ya? Iya, Pak Dedi. Perorangan apa PT sih? Perorangan. PT kayaknya. Perorangan ini. Perorangan ya? Mm-mm.
Oke ya teman-teman, ini open price nya di angka 130 juta masih bisa nego. Sekali lagi ya teman-teman, angka yang kita ajukan ini baru open price. Teman-teman ada penawaran, ajuin aja kita. Betul. Mudah-mudahan gitu. Rezekinya teman-teman, rezeki kita. Iya. Gitu. Siapa tahu teman punya rekan-rekan, ajak-ajak ke Namiro. Betul. Kalau memang mau jalan, hubungi Pak Dedi atau nah, saya. Kalau untuk bodi-bodi kendaraannya, kayak kaki maupun mesin, insya Allah masih sangat layak ya. Pokoknya ada PR apapun, pasti kita sebelum jadi kita konsul, kita informasikan. Setelah itu kita konsultasikan, kita akan rapihin. Sekedar info Pak Dedi. Siap. Kalau kita tuh beli mobil atau kendaraan bekas gini, betul, saya nggak berani bekas tabrakan ataupun banjir. Benar. Itu pantang buat saya. Betul. Karena takutnya konsumen kecewa, betul, segala macam. Betul. Jadi saya nggak terima itu. Pokoknya insya Allah Mangke Bot ini orangnya amanah, sakinah mawaddah warohmah. Tinggal satu lagi. Nah, ini Honda City. Toyota Vios. Vios G manual warna silver tahun 2007. Harganya 92 juta. Betul. Transmisi manual. Bisa nego. Platnya genap, alamat Serang. Pajaknya April. Untuk kilometernya berapa nih? Kilometernya 100 ribuan ya. Tapi ini transmisi manual ya. Harganya 92 juta. 92 juta teman-teman, ada yang mau ngajuin angkanya langsung aja. Jangan malu-malu. Vios G, tapi ini bukan mantan loh. Bukan, bukan. Untuk mantan nggak ada yang tipe G. Betul. Mantan saya buang. Mantan udah dibuang ya. Udah ke laut ya. Jangan mengabul, jangan dibuang, kasihan mengabul. Kali aja itu mantan masih bisa diberdayakan. Betul. Nah, kita ada Kaila. Kaila E tahun 2016. Pajaknya di bulan 10 Oktober tahun depan panjang. Ini bertransmisi manual, warna silver, atas nama perorangan. Untuk kilometernya masih 70 ribuan ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Harganya di open price 120 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang punya angka, ajuin aja. Saya akan naik banding, mudah-mudahan angkanya bisa ketemu. Untuk DP, DP 20 juta, angsuran 3.300 kali 47 bulan. Teman-teman mau nawar DP 10 juta, mau nawar DP 15 juta, ngomong aja ke saya. Insya Allah saya akan ajuin, mudah-mudahan harganya kena di teman-teman. Rezekinya teman-teman. Nah, teman-teman, kita ada lagi Suzuki Ignis. Ignis tipe GL, bertransmisi manual warna merah tahun 2018. Plat nomornya daerah Tangerang Kabupaten. Berplat genap, pajaknya di bulan Juli tahun 2023, masih panjang banget. Warna merah ya teman-teman. Ini harganya open price di angka 120 juta masih bisa nego. Untuk DP, DP 20 juta angsuran 3,3. Pokoknya teman-teman ada angka berapa-berapa, ajuin aja ke saya, nggak usah malu-malu. Kalau emang itu kena angkanya, kita bisa lanjutkan untuk negosiasinya ya. Oke teman-teman, berikut tadi yang telah saya review, yang tadi saya tawarkan. Semoga mobil-mobil ini bisa merekomendasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata maupun dari segi tampilan. Saya dari Derosa Auto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif